sudah jadi rahasia umum sih Mas diharapkan untuk menangkan PDIP dan memilih Ganjar. Nek tak denger ya, pokok konco-konco ini agak sih dipungut biaya sumbangan kamu menangke calon PDIP. Itu sih teko pimpinan satuan kerja Mas, nek biasanya saya instruksi no, nek menurut gue biasanya ya bupati, karena ini kan sing kuasa nih beliau lagi. Biasanya sih kasih P3K itu karo pegawai Bandes itu dijatah mana sing iso diarah no nanti sing ora iso biasanya ya sing bangkang lah Mas. Karena sing bangkang itu ya biasanya dikai sanksi, biasanya nek PNS P3K itu dimutasi nih daerah kecamatan yang desa sing ada teko tempat tinggal nih. Nek ora nek nolak juga biasanya ya diadono teko pergaulan yang lingkungan kerja nih. Ngeyel ya, dipindah ini? Dipindah, didono teko lingkungan kerja nih. Oh, nanti didono ini? Iya, teko pimpinan itu. Terus, ini harus ngerti kabe? Karena itu harus weku Mas, ini boleh boyo lalu. Biasa mungkin? Karena proses awal seleksi kan, pegawai itu P3K kan teko pemerintah Mas. Biasanya kan dapat rekom mukong partai gue Mas. Oh, nek mau buka dijaga direkom. Nah, direkom lah. Sing rekom itu biasanya tak partai. Terus biasanya? Biasanya yo, gue kan tak lebur no lewatnya partai. Yo, gue tujuannya setor neng partai. Dalam situasi keterbukaan informasi seperti ini, rasanya crazy kalau ASN, aparat penegak hukum, kemudian orang-orang yang seharusnya netral, tidak netral, itu crazy. Karena setiap mata bisa melihat dan setiap orang bisa mengunggah video apa yang mereka lakukan. Dan saya kira itu sesuatu yang tidak bijaksana dilakukan oleh teman-teman. Ya kalau mendapat fasilitas gaji dari uang negara yang tentunya dibayar dari pajak sebagian besar masyarakat Indonesia, hari ini ketentuannya mereka harus netral, undang-undangnya harus netral, saya kira ya harusnya mereka netral. Berarti klaim ASN tersebut tidak benar ya Bu? Saya nggak yakin, mungkin itu hanya satu dari sekian ribu yang keliru atau lupa atau terlalu semangat dalam mendukung calon yang di dalam hatinya mungkin meledak-ledak, tetapi sebagian besar menurut saya masih netral. Kalau DPD PDI Jateng itu melakukan penelusuran tidak Bu? Tentang apa? Tentang ASN yang di Boyolali itu Bu. Melakukan penelusuran ya? Ya itu tugasnya Pak Bupati dan teman-teman. Kalau PDI akan mengambil langkah hukum nggak Bu? Ya? PDI akan mengambil langkah hukum nggak Bu? Itu kan menyulitkan PDIP seperti itu. Saya kira kesulitannya di mana ya, kalau urusan partai dengan ASN nggak ada hubungannya kali secara hierarkis. Tapi berarti sudah pernah ada instruksi ke ASN untuk memilih salah satu pasang calon dari PDIP itu ya? Mau dari PDIP-nya sendiri? Ya kita gimana caranya? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.